Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri meringkus pelaku pecah kaca yang aksinya terekam kamera CCTV. Di parkiran kawasan Nagoya, Kota Batam, pelaku berhasil membawa uang senilai 310 juta rupiah. Mirisnya para pelaku merupakan satu keluarga, di mana satu pelaku lain yang tak lain merupakan ibu pelaku, masuk dalam daftar pencarian orang. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat pelaku, yakni Angga Saputra dan Sandro, saat menjalankan aksinya di parkiran hotel kawasan Lubuk Baja, Nagoya, Kota Batam, pekan lalu. Dalam rekaman video yang berdurasi 3 menit ini, pelaku membuntuti mobil korban usai melakukan transaksi pengambilan uang di sebuah bank. Terlihat juga para pelaku mengelilingi mobil korban yang terparkir, hal itu guna memastikan situasi aman. Merasa tidak ada yang mengawasi mobil, pelaku memecahkan kaca pintu bagian depan menggunakan serpihan busi dan menggasak kantong kresek yang berisi uang sebesar 310 juta rupiah. Dari hasil rekaman CCTV itulah, tim Opsnal Subdit 3 Jatanras Polda Kepri berhasil meringkus kedua pelaku di kawasan Tanjung Sengkuang. Pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran sempat melawan saat diamankan. Dari pemeriksaan diketahui pelaku telah merencanakan aksi kriminalnya sejak beberapa hari lalu. Kasubdit 3 Jatanras Ditkrimum Polda Kepri AKBP Robi Manusiwa mengatakan, usai melakukan perampokan, kedua pelaku membagi hasil jarahannya. Selanjutnya pelaku Angga menyerahkan uang hasil rampokan pada ibu dan bapak kandungnya. Bahkan pelaku Angga juga memberikan uang hasil rampokan pada adik dan kakaknya. Uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pelaku, di mana saat ini polisi masih memburu ibu pelaku Angga yang masih melarikan diri. Pelaku kita amankan pecah-pecah ya, ada yang di daerah apa namanya itu? Iya, Sagulu, ada yang daerah Batam Center. Gitu. Jadi mereka terpecah-pecah. Modus yang digunakan pelaku seperti apa, Bang? Modus yang digunakan pelaku biasanya mereka memantau, mengintai korban dengan cara melihat mereka dari jarak jauh di dalam bank, di parkiran bank, dengan melihat korban yang membawa kresek atau membawa tas-tas yang besar. Kira-kira, kemudian mereka menganalisa, kira-kira korban ini lengah atau tidak. Berapa kerugian korban, Bang? Untuk kerugiannya 310 juta. Ini, Bang, ini ada 5 tersangka. Ini mereka saling berkaitan atau seperti apa, Bang? Jadi untuk kedua tersangka utama, mereka memang saling berkaitan. Sedangkan yang penada ini, mereka hanya menikmati hasil kejahatan. Kebanyakan keluarga dari tersangka utama. Oh, keluarga semua, Bang? Ya. Keluarga semua dari ya. Pelaku? Berapa? Untuk keluarga pelaku sebenarnya sisa satu lagi yang kita belum amankan, yaitu ibunya pelaku sendiri. Atas perbuatannya, dua tersangka Angga dan Sandro dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan 3 tersangka lainnya yang merupakan bapak, kakak, dan adik pelaku dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.